Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat berkarya masih di channel C2 Speed. Siang ini parkir goceng didinya. Tadi coating ya? Di coating aja. Siang ini kita akan memasang CDI BRT Powermax 2 band ya untuk Mio, dan soketnya PNP di Mio ya. Kita pasang guys, jangan kemana-mana nih, apalagi kemana karet, cukup saya aja yang kemana karet guys. Dan ini CDI yang akan kita gunakan ya, Powermax tune up racing dengan kodenya TR ya, TR. Nah di sini TR itu artinya tune up racing yang mengaplikasi kompresi 9,5 sampai dengan 13,8 berbanding 1 dengan bahan bakar Pertamax bensol atau Pertamax turbo ya. Kita pasang guys, lengkap dengan soket dual band. Dan untuk soketnya PNP sekali, tidak harus merubah apapun. Kita pasang di motor guys. Dan usahakan harus menggunakan baterai atau aki yang normal ya. Soketnya ada cana ya. Saklar dual band. Udah nyiin berarti keharutnya. Dan akan kita coba hidupkan guys. Cukup sekian ya, dikarenakan jalur lalu lintas sedang padat. Dan untuk speknya ada di akhir video ya, untuk spek daripada motor ini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya guys, aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa like ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk saya ataupun untuk orang banyak. Tadi sebuah cuplikan pada pemasangan CDI BRT di Yamaha Mio Sporty ya, atau Mio lama, dan mungkin akan ada sedikit penyesuaian di bagian pickup magnet, namun mungkin akan cukup memakan waktu jika saya tayangkan ya. Semoga video ini bermanfaat. Terus Berkarya Indonesia, selamat sore dan terima kasih.